Nah, akhirnya kita di mana? Di Lawang Sewu. Mau ngapain? Kita mengenal sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Tuh guys, tuh. Stasiun Tanjung Priok tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan pelabuhan Tanjung Priok yang dibangun. Nah, ini stasiun Manggarai itu. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah menuju ke restoran Kona Koni. Artinya apa ya Kona Koni? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Taunya apa, Bu? Jadi guys, ini adalah tes mental untuk Dewanti Bauti ya. Dia lolos nggak jadi co-host dan kayaknya di hari kedua dia sudah mulai lemah dia badannya. Jadi ginilah guys ya, usia beda berapa tahun sih kita? 2 tahun. Tapi memang endurance ya, susah ya, karena ini putri dari kerajaan mana sih Dubai sebenarnya? Dubai. Jadi gimana yang di belakang kesan-kesannya? Kita sudah berapa hari nih? Hari kedua. Kesan-kesannya gimana yang di belakang? Dimulai dari namanya Ibu Lili. Kesan-kesannya alhamdulillah happy banget. Terus dimana kita bisa jalan-jalan, travelnya sangat memuaskan time. Dan schedule-nya juga on time, kita kenyang terus. Jadi kesan-kesan kita kepada kota Semarang bersih banget, nggak macet, jadi kita nggak stres ya di jalan ya, alhamdulillah. Oke guys, ini kita akan naik ke atas karena sebentar lagi kita nyampe, jadi ikutin terus ya keseruan kita di mana? Mana? Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Jadi guys, ternyata di sini makanannya tuh ada Indonesia, ada internasional tuh. Jadi kalau kita di luar, kita bisa ngelihat indahnya kota Semarang. Jadi seneng ya, kayak kotanya tentrem banget. Terus kayaknya kalau kita lihat nih ya, ini keren banget tuh ada gamelan di situ guys. Jadi mungkin ini bisa jadi option juga ya untuk kita yang mau menikmati keindahan Semarang. Terus udah gitu makanannya pasti enak-enak, karena ini aku liatin makanannya khas Indonesia banget tuh. Aku mau makan dulu ya guys. Pokoknya nonton terus Vena Melinda Channel, karena di Vena Jalan-Jalan ini kita juga selain review hotel, kita juga akan review tempat-tempat yang indah-indah dan makanannya enak-enak. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment.
Nah guys, sambil nungguin makanan, ini kan makanan pasti agak lama. Aku mau cerita ya sama kalian, kenapa tiba-tiba aku punya ide di Vena Melinda channel ini ada playlist baru, ada program baru namanya Vena Jalan-Jalan. Jadi aku ingin mengajak kalian untuk lebih mencintai tanah air dengan cara kita membantu pemerintah untuk membangkitkan pariwisata di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Kota Semarang. Ini adalah first trip aku yang memang udah masuk ke dalam bucket list aku untuk bisa menjelajah Nusantara. Jadi guys, nanti dalam tayangan ini juga aku ingin kasih tahu kalian apa-apa yang harus kalian persiapkan. Jadi sebelum kita pergi, kita tentukan dulu kira-kira berapa hari kita mau menuju ke satu tempat wisata tersebut. Jadi kita juga harus punya schedule ya guys. Dan alhamdulillah aku sudah punya schedule yang benar-benar aku atur dari Jakarta. Kemudian budget. Nah, budget ini penting banget. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan budget yang udah ada. Jadi aku udah cari juga hotel-hotel yang sekiranya sesuai budget, kemudian dekat dari mana-mana, tempat wisata, spot-spotnya, dan tempat makan. Jadi penting banget ya kalau kita mau review tentang wisata kuliner atau tentang hotel atau besok nih kayak kita ke Borobudur. Nah, aku pengen juga sharing sama kalian karena di saat pandemi ini sah-sah aja kita liburan. Yang paling penting adalah prokes. Makanya aku sama teman-teman itu pertama kali yang kita persiapkan adalah fisik. Karena kita sudah hampir 50 tahun, jadi yang namanya di koper kita ada vitamin D, ada vitamin C, ada kalau kayak adik yang punya asam lambung bawa obat-obatan, dan paling penting cukup tidur ya. Jadi inilah guys, pokoknya seru banget ya liburan kali ini. Meskipun gak bawa anak, aku tetap memonitor Fania, di mana dia, ngapain dia. Alhamdulillah Fania udah sama mamah, jadi udah aman. Nih ya, untuk ibu-ibu kalau mau berlibur sama teman-teman quality time, jangan lupa anak harus benar-benar yakin sama orang yang kita percaya ya. Jadi Fania udah ngekos di rumah Niang selama 5 hari 4 malam. Atala udah aman juga karena aku sampai cari mbak satu lagi ya, hanya untuk ngurusin si Atala. Jadi guys, pokoknya liburan kali ini udah lapang, udah gak ada pikiran macam-macam kecuali menikmati. Nah, buat ibu-ibu yang seumuran aku, kalau kita pengen berlibur, gak apa-apa sama teman-teman. Yang paling penting itu tadi, cari teman yang benar-benar satu visi, satu misi ya. Jadi jangan membebani satu sama lain, dan cari teman yang pure, yang asik, yang kompak. Nah, ini alhamdulillah nih teman-temanku tadi semuanya enjoy selama liburan di Semarang. Sekali lagi guys, pokoknya ikutin terus. Ini hari kedua, besok pagi-pagi kita akan ke Borobudur. Seru banget ya. Jangan lupa ya, nonton Vena Melinda Channel edisi Jalan-Jalan. Oke guys, jadi kita sebelum pulang, kita mau foto-foto dulu di sini. Ini lucu banget, ada koleksi Vespa-Vespa lama tuh. Namanya Lambretta. Jadi ternyata makin malam makin rame. Tapi, tuh view-nya kalau kita lihat dari sini, tuh keren banget. Sekarang waktunya kita pulang, gimana guys? Ngantuk? Oke guys, kita ciao. Ciao Bella. Bye. Oke guys, setelah kita ketawa-ketawa, tibalah saatnya kita bobo cantik. Oke, selamat tidur. Terus apa lagi Lili? Semoga mimpi yang indah. Sehat selalu ya. Oke, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sehat selalu dan. Oh, sehat. Oke, guys. See you. Good night.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini hari ketiga ya aku ada di Semarang. Dan hari ini sebetulnya kita mesti berangkat jam 7, tapi si Ibu Ella dan Ibu Lili itu dia telat bangun, jadi kita breakfast dulu sambil nungguin mereka. Pokoknya guys, seru banget ya di Vena Melinda Channel edisi Vena Jalan-Jalan. Kita akan ke Borobudur Temple. Jadi it will be takes about 3 hours ya, dan mobil kita udah ada di depan. Jadi ikutin terus ya keseruan aku dan teman-temanku di Semarang. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Yang aku suka di Hotel Gumaya ini, benar-benar semua SDM-nya, staff-staff hotelnya tuh ramah banget. Dan hotelnya tuh bersih banget. Jadi aku suka banget dan aku mau cobain ini breakfast. Karena kemarin kita breakfastnya buru-buru ya, karena kita janjian mau ketemu sama wali kota. Jadi aku sekarang mau cobain khasnya breakfast di Hotel Gumaya. Jadi guys, aku mau cobain, ini enak banget, tempe mendoan, tuh. Pokoknya guys, kita nih makan banyak supaya kita perjalanan nggak berhenti-berhenti lagi. Jadi jangan lupa untuk nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk apa? Subscribe, like, share, and comment. Jadi guys, tadi aku udah makan ini, bakso enak banget. Jadi ini adalah telur setengah matang. Rasanya segar banget. Jadi buat semua ibu-ibu, nggak apa-apa makan telur, nggak harus putihnya doang, kuningnya juga boleh. Yang penting pagi hari dan olahraga, dan jangan setiap hari makan telur. Oke guys, jadi entar lagi kita mau cabut. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke guys, akhirnya kita selesai makan. Nah sekarang kita mau langsung menuju ke Borobudur. Terus ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Guys, coba tebak Dewanti ada di mana? Tuh, kosong kan? Ya, ada di mana coba? Ayo. Jadi gue ini membawa putri tidur ya, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Dia sekarang udah di belakang guys. Coba kakinya kasih lihat. Ah, gimana Ella sama Lili? Are you okay guys? Oh, jadi ini makasih banget loh, ini driver kita. Halo Mas. Kita sorry ya telat setengah jam, soalnya Mrs. Lili dan Mrs. Ella mandi paripurna dulu ya. Jadi kita pakai pemandu wisata, kita explore Borobudur Temple. Yeay, jangan lupa untuk apa? Like, share, and comment, plus subscribe. Guys, alhamdulillah sekarang udah di Magelang. Jadi siapa yang udah lapar? Belum. Jadi pokoknya ikuti terus ya guys di Vena Melinda Channel edisi Vena Jalan-Jalan.
Wah guys, akhirnya Putri tidur sudah bangun. Wakey wakey. Jadi dia pakai topi selebar dari. Cuman aku doang lu yang pakai topi. Jadi guys, ini cuaca juga nggak panas-panas banget. Alhamdulillah ya, lihat tuh cuaca. Ya. Jadi kita ntar lagi nyampe, kita langsung naik ya. Jangan bilang lagi ngantuk. Udah ya. Siap nih. Nih. Tuh. Jangan lupa like. Share, comment, and subscribe. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe. Jadi kita lagi ditawarin sama masnya. Gimana jadi mas? Kalau nanti nggak bisa masuk ke candi, nanti bisa keliling-keliling naik mobil dari safari. Nanti kita ke desa-desa wisata berkeliling. Tapi kita bisa melihat Candi Borobudur dari sisi luar. Oke. Karena khusus hari Senin itu jaraknya bisa 20 meter karena cuma sampai di pagernya saja. Oh, jadi nggak boleh masuk ke candi. Betul. Akhirnya kita udah beli topi baru semua. Tuh. Look at us. Guys, akhirnya mobil kita udah datang. Keren tuh. Mobil apa namanya ya? VW. Oh, VW Safari. Tuh, wow, keren. Hah? Pertama untuk foto-foto tuh. Ah guys, keren banget ternyata ya keindahan dari Jawa Tengah tuh. Ini mobilnya ada macam-macam ya, kayak di bom-bom kar ya.